Hai guys, kita mau ke Bali, mau ke nikahannya Tante Nyaman, mau pakai kasir. Emang belum aja ya? Waktu itu pernah sampai 15 hari. Sampai 15 hari. 15 hari. Bali 15 hari. Kata dokternya masih normal. Tapi kayak, sudah ketemu Kak Kali ya. Bingung. Ada yang ngantuk nih. Ada yang ngantuk, sudah cranky. Iya. Udah sampai guys, si bocil udah sampai di Bali, dijemput sama tour guide lokal si Tosi Ayu. Rupanya lagi di interview ya. Gak apa, kalau lu mau pakai nomor tapi kamu harus ragu. Nah itu makanya, tapi dia tentengannya banyak tadi, dia nggak bawa stroller juga ternyata. Kita udah sampai di Brazilian barbecue, apa sih namanya, Brazilian barbecue di seminyak. Rekomendasinya dari Sarah. Tidurnya berat banget kepala aku. Pusing. Tim hore. Dia ngelatin gue, dia ngelatin sticknya. Gimana enggak? Stick. Alhamdulillah sudah sampai guys. Perjalanan kita tadi kacau banget, kacau. Ini apa nih kamar? Gila, gue pantat gue udah mati rasa gue. Mati rasa buat gue. Jadi sofa bed ya, beli. Siapa yang mau sendiri? Yuk, awas yuk. Ayo deh, ayo nih. Wah, enak kok, enak. Guys, aku sudah selesai mandi. Jadi ini kamar kita. Di depan ada kolam ikan, ada kolam renang. Si Aho belum ku gantiin bajunya. Kasihan lagi nyenyak. See you tomorrow. Morning guys, itu bang morning guys. Ya. Yeah. Kita bangunin Bapak yuk. Bangunin Bapak yuk. Bapak. Apaan sih? Kucing saya, aku benci banget kok. Cep. Ibu. Breakfast of the day. Oh, karena Tio. Tio banyak banget pupnya. Wow. Masya Allah. Nah, dibabat di sini. Nah. Coba lagi yuk.
kira udah selesai dari nikahan Nyoman. Karena para bebayaan udah chaos, udah chaos. Sekarang kita mampir ke Pepito. Gila sih tiga-tiga, untung lu belum ada nyok. Yuk, tolong gak kaca buat yuk, gak ada yang bantuin. Tadi bener-bener dibantuin sama Fadil sama Ayu deh buat bawa-bawa barangnya. Mau video kuelis. Kalian pegang apa sayang? Halo, bye-bye. Dadah. Kiss bye. Apa, Weli mau apa, Weli? Selamat pagi, Elo. Elo Yura. Kemarin dia nyempungin kaki dong. Aku juga. Itu ada binatang. Ada kumbang. Hei, bocil. Explore, explore, explore. Belum. Udah kepo. Pagi guys, kita mau ke pantai. Walaupun ini bukan pantai yang apa ya, wisata banget gitu ya. Hai. Udah tidur aja dia. Belum, masih ngerti. Krip-krip. Cuman 3 menit jalan dari Pantai Lovina. Jalannya lagi udah bener jedak tidur kalau ditimbang kita tadi tidur perumahan di mana villa villa ya ini bapaknya emang agak jelas nih masa di pasir pakai stroller. Enak ya nak, dengerin suara ombak. The best emang suara ombak. Belum bertanya ke gimana ya? Ini cewek. Kenapa banyak yang nanya dari kemarin ya? Cewek apa cowok? Enggak, ganteng apa cantik? Tinggal ngapain nak? Tinggal ngapain sih? Nih? 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 Halo? Bah. Ini dia gua. Ini kita pakai baju. Sudah selesai mandi. Dimandiin baba ya? Cantik ijo-ijo. Kayak apa nih ijo-ijo? Hey. Hey. Ayo main tumpah itu loh, ujung harumnya. Ditaruh kagak di itu tuh berapa lagi? Oh iya. Good.
terlalu sunyi. Tadi mah kacau. Overheat. Aduh, sobat Korea. Aduh. Kaget. Pitanya ini gede amat, pitanya ini. Yeay, dapat kesempatan nyetir lagi di Bali. Dia mama nyetir. Kangen banget sumpah nyetir di Bali. Aku dulu suka banget kalau nyetir di Bali. Gimana gitu serunya? Guys, Kuta sepi banget loh. Tadi sih di Kuta yang depan Discovery yang lebih parah, sini udah agak sedikit lebih ramai daripada yang depan Discovery tadi. Sampai di villa di Denpasar. Lagi ada yang berjemur. Ini di Seminyak, guys. Ini ruang keluarganya, dapurnya ada di belakang tembok itu. Kalau di atasnya cuma kayak ke genteng doang, jadi nggak ada apa-apa. Kolam berenangnya gede banget. Seru. Auzo. Jangan ikutin, Kel. Udah bener-bener kamu gedenya jadi diver ya. Udah gini enggak jadi diver. Kakinya berenang. Kakinya berenang. Tahu-tahu kita ke Gusto, Milato dan Ao Bobo. Kenapa? Makan lauk. Tapi udah digantian sih. Sayang. Oh. Zara. Hai. Hai. Selamat pagi. Senyumnya mana? Hai sayang. Azora. Bukan sekali dengan melihat dirinya di layar ya. Dadah. Bye-bye. Ya, bye-bye-nya mana tadi? Kamu berasa lagi di wong. Bisa dikandung ya? Baterainya habis. Kakinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Grandi. Guys, jadi ini adalah hari ke-4 kita di Bali di Seminyak. Aku lagi iseng-iseng mau makeup. Tadi udah pakai alis, terus udah pakai base juga. Base aku cuman concealer doang sih. Terus aku sekarang mau set dulu pakai bedak. Soalnya di Bali lagi panas banget. Terus kadang-kadang lembab juga, mungkin karena beberapa hari ini lagi hujan terus sih. Jadi biar makeupnya gak luncur. Terus pakai bronzer biar jadi anak Bali banget ya, kan ngetan gitu kan. Blush on seperti biasa. Kenapa? Terus pakai highlighter. Kalau di sini
mukanya nggak glowing, nggak afdol. Si cahaya Bali tuh ya? Iya sumpah, tadi lo fotoin gue yang di kolam berenang yuk. Nggak gue apa-apain, bagus banget hasilnya. Ah, aku nggak pakai apa-apa lagi karena jujur aku malas pakai eye makeup. Terus pakai lip tint ini. Yang gue buka ya. Masuk juga cahayanya. Terus jangan lupa pakai setting spray karena kalau enggak makeupnya bisa geser-geser, say. Terik dan panas gitu kan. Bisa apa sih, gampang berminyak dan gampang berkeringat. Jadi ini aku mau pakai setting spray-nya Claudio Mattifying Setting Spray. Jadi ini emang khusus buat orang yang gampang berminyak. Ini setting spray-nya enak banget, dia lightweight banget. Terus dia kan emang bikin kulitnya kayak lebih jadi matte gitu kan. Cuma gak bikin yang kayak jadi kering matte-nya. Jadi gak yang kayak kelihatan kelupas-kelupas gitu kan. Kadang-kadang kalau terlalu kering kelihatan kayak kelupas-kelupas gitu kan. Makeup dan kulitnya. Soalnya dia ada hyaluronic acid-nya guys. Jadi udah terkenal hyaluronic acid buat melembabkan. Ini bahan-bahannya udah terjamin banget. Soalnya dia tuh bebas dari 11 ingredients yang berbahaya buat ibu hamil sampai ibu menyusui. Atau kalian yang kulitnya sensitif, gampang berjerawat, itu kalau misalnya pakai produk-produknya kalau dia tuh aman. Karena itu dia gak ada ingredients yang tadi itu, yang 11 ingredients yang berbahaya. Dan pastinya udah tersertifikasi BPOM. Nih dia packagingnya kayak gini guys. Ini enak banget buat dibawa-bawa karena gak berat, gak makan tempat. Ini baru launching, jadi kalian bisa langsung cus beli ini sebelum ini habis. Karena buat kalian yang kulit sensitif ini udah oke banget. Tadi tuh yang aku bilang, dia gak ada 11 ingredients yang berbahaya buat kulit sensitif. Oke, jadi makeup aku udah selesai. Sekarang kita mau cus, kita mau makan siang. Outfit of the day. Ayo mah. Oh yo, hai sayang. Hai sayang. Nyau nyau nyau. Nyau nyau nyau. Nyau nyau nyau. Oh yo. Kamu jangan terlalu ke belakang gitu. Iya. Mukanya nak. Mukanya kepanasan. Lebih takut ya. Bagus dia. Kita masuk asin dulu yuk. Panas ya. Iya, dia pasangnya. Oke. Sabar. Mau. Itu apa? Aduh, kaki aku jadi rumput nih. Bingung. Kita mau toko-toko satu. Lihat Emma tuh. Bagus, caranya loh. Ini aku lucu banget, gelang-gelangan. Bening juga. Aku tidak mengerti. Auzora. Auzora. Sayang, dia happy tuh. Happy senyum-senyum liat pasir. Ngapain dia nunduk-nunduk mau diambil? Hai guys, jadi ini hari terakhir kita. Aku baru abis rapi-rapi walaupun masih berantakan. Aku sudah cantik walaupun bajunya gak matching. Pakai celana pendek dulu, nanti ganti celana panjang. Ya atas bawahnya gak sama warnanya. Kayaknya belum deh. Ya Allah, Kale. Si Kale berenang lagi. Kale berenang lagi. Sudah siap pulang. Hai. Hujan di luar guys. Ciao.
Abis mampir pai susu asli enak. Ayo makan lidi seperti biasa. Sekarang kita mau ke titik temu kopi. Benar-benar keribetan. Repot ya. Cowok-cowok bertugas untuk membereskan ini. Yeah.